Kalau ada orang yang bersikap buruk kepada kita, jangan kita balas keburukannya, tapi kita belajar dari keburukan orang agar kita tidak melakukan keburukan yang sama. Misalnya, heh, kamu ini orangnya jelek, hitam, ngaco. Dia ngomong gitu, jangan dibalas karena ini buruk. Kalau keburukan dibalas keburukan, apa bedanya? Kalau ada orang ngomong jelek, ini adalah ladang ilmu bagi kita. Betapa orang punya pangkat, punya gelar, punya jabatan, punya rupa, punya penampilan, kalau perkataannya kotor, jatuh kehormatannya. Saya tidak akan melakukan hal yang sama. Yang kedua, ladang amal, latihan sabar, tahan. Ini dia penggugur dosa. Ini dia pahala yang melimpah. Gitu. Amin.